kabar? Kabar apa, Pak? Kamu lihat, di atas gunung ada sesuatu benda yang berputar. Apa itu, Pak? Coba pergi ke sana. Di mana? Wah, gunung. Di gunung tinggi ku temui gadis cantik milik anak petani. Gua salah sih. Oke. Kita lihat ya, apakah benar ada sesuatu di atas gunung. Iya, oke, mari kita lihat. Mana? Oh my god. Itu apa di atas gunung? Wow, sesuatu benda yang berputar di atas gunung. Wow, kelihatannya seperti bom joget ya, guys. Kita coba naik ke atas. Kayak bom joget, teman-teman. Apakah itu berbahaya? Kita coba naik ke atas ya. Kita coba naik ke atas. Oke. Woi. Oke. Kita coba lewat mana nih, guys? Kita mau lewat mana nih, guys? Kalau begini. Aku bisa naik. Wow, aku tidak bisa naik, guys. Aku harus naik bagaimana? Aku mau naik, tapi nggak bisa. Oh iya, aku pakai senjata aja ya. Sabar. Aku pakai senjata. Nah, kita akan buat tangga, guys, untuk naik ke atas. Oke. Jangan sampai salah. Sampai di atas. Ayo dud. Mana? Waduh, belum lewat lagi. Harus lompat nih, guys. Aduh, nggak boleh jatuh ini. Kalau jatuh ini mulai dari pertama nih, guys. Bisa dulu. Ayo, bisa. Sudahkah? Sulit nih, guys. Hampir saja. Lo, guys, ya nggak bisa, teman-teman. Aku tidak bisa naik. Gimana dong? Iya, tunggu. Kita lihat posisi atasnya. Oh, gimana? Oh, dari sini. Oh, berarti kita buat di sebelah sini. Terus, mudah-mudahan ini berhasil dalam kali ini, guys. Hasil, guys. Ayo dulu. Lihat, sedikit lagi, guys. Ayo,
sebentar lagi, guys. Sedikit lagi. Masih habis peluru ya. Oke. Nah, akhirnya kita sudah sampai di atas. Kita lompat. Iya. Mantap, guys. Aku sudah di atas sekarang. Oh, kayak bom joget ya. Ya benar, ini kayak bom joget ini. Aduh, tapi gimana untuk masuk ke dalam? Ini nggak bisa masuk nih, guys. Harus memakai tangga yang besar juga. Ya. Kita jatuh lagi, guys. Ternyata tempat itu sangat sakral untuk kita bisa menggapainya. Itulah dia, sesuatu aneh di atas gunung muncul di kota Dulis.